di sini saya mengeluarkan 6 ekor stok murai batu di agen burung tulang agung murai batu medan balak dan dautan malaysia posisinya pagi hari ini saya embunkan plus penjemuran untuk nanti ya sambil membersihkan kotoran di karpetnya karena dua hari tidak saya bersihkan dan hari ini rencananya bersih-bersih cek kondisi air Fur sama kesehatan burung sementara saya embunkan dulu nanti plus penjemuran rutin saya lakukan untuk perawatan murai batu di agen burung tulang agung setelah Embun, jemur, nanti ada juga yang langsung saya mandikan ke kerambah. Tadi juga ada ke bunyi ya. Yang balak sama yang medan. Stoknya sebenarnya masih banyak. Ini untuk yang dewasa-dewasa, 6 ekor. Yang siap jual ataupun siap untuk dirawat oleh teman-teman yang lain ada yang mabung ya kondisinya ada sekitar empat ekor yang dewasa dan ada enam ekor mabung ke pastol ada lima ekor untuk stoknya dan untuk betina siapan banyak sekali ada sembilan ekor untuk info selanjutnya teman-teman bisa Menghubungi nomor telepon yang sudah ada di deskripsi, nanti bisa chat WA langsung ataupun gabung ke grup Telegram. Cek saja deskripsi di YouTube saya ya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa burungnya kok gak bunyi sama sekali, hanya bunyi monoton. Karena rawatan yang saya lakukan, belum maksimal ya intinya uh, burung yang saya rawat ini tidak pernah saya kasih fur eh fur kroto ya jadi menu EF hariannya hanya EF jangkrik sama ulat kandang kalau di kroto nanti pasti jauh lebih bagus ya mungkin teman-teman yang sudah merawat mulai batu juga sudah tahu kualitas dari kroto untuk pengembunan penjemuran pemandian sebenarnya sudah saya lakukan setiap saya setting itu bagus sekali cuma karena keseringan diadu tentu mentalnya drop lagi ya karena kami juga penjual tentu ketika ada tamu yang datang untuk melihat semua stok mulai batu ada juga yang minta dicas ya pasti saya lakukan saya cas Terkadang seminggu itu saya cas ada yang dua kali, tiga kali ya. Sebenarnya pengecasan mulai batu itu ya minimal satu minggu satu kali ya teman-teman. Kalau keseringan mentalnya biasanya turun. Oke sekian dulu absen pagi hari ini. Nanti kita sambung lagi nah ini 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 yang medan kerobong merah sebenarnya materinya bagus sekali kapasan tembak, dominan labet kenari, cibak juga ada tapi ya seperti yang terlihat di video cuma ngomong-ngomong monoton seperti yang kerobong merah situ usia tua materinya banyak sekali cuma monoton ini yang warna biru ini pastel, tadi sempat ngacor di awal yang paling ujung, mudah hutan yang ini medan pastel.